warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan hari ini, saya akan membacakan surat Al-Fatihah beserta artinya. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat yang pertama terdiri dari 7 ayat, termasuk surat Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Bukanlah jalan yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.